Let's go. Hari ni kita ada sebiji BMW E90. Masalah gearbox, leaking, pokok dan juga leaking lah. Jom, kita tengok. Okay, untuk masalah gearbox jeki dengan pokok tadi, kita dah scan and pokok keluar shift solenoid lah. Okay, shift solenoid ni ada 7 biji, kalau kita tukar set. Then untuk masalah leaking kita dah check, leaking dia datang daripada top komputer punya receipt. Lalang gearbox dah turun, untuk tukar top komputer punya receipt kita tukar sekali lah, flywheel punya receipt kat engine. Untuk masalah jeki dan juga pokok tu, kalau ikutkan tak perlu turun gearbox, tapi sebab customer ni nak buat leaking top komputer, so kita turun gearbox. Kalau lalang gearbox dah turun, kita buat sekali lah, tukar power body, tukar solenoid lah. Ada 7 set solenoid, tukar yang baru full set 7 biji, then kita pasang balik lah, masuk dengan straw dan juga seal kat belah dalam. Untuk masalah leaking, kita akan proceed untuk buka top komputer lebih dahulu untuk inspect lah, sama ada yang bocor kat bahagian oil seal top komputer ataupun oil seal oil pump punya cover lah. Bahagian engine pula kita akan proceed untuk tukar flywheel punya oil seal. Setelah siap pemasangan barang-barang baru, kita akan pasang gearbox dan kita akan running kereta untuk memastikan kereta berada dalam condition yang bagus. So pada semua kamu punya masalah gearbox, jangan segan, jangan malu, tag kami.